Jadi harga cabai stabil, bawang stabil, pasokan aman. Lantas tadi ada sedikit yang naik telur ya, harga telur. Tapi kan masyarakat sebagian yang memang sesuai dengan kriteria dan program KJP ya, KJS juga itu mendapatkan subsidi. Jadi masyarakat tertentu mendapatkan subsidi. Insya Allah harga-harga stabil, pasokan semuanya aman ya Pak Wali ya, sampai dengan bulan Maret.